Aku mencintai. Aku juga mencintai. Like and subscribe. Salam sejahtera, sahabat-sahabatku. Aku mencintai kalian. Artinya, aku selalu baik pada kalian. Makanya dalam Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 14, para rasul melarang anak-anak datang padaku, tetapi aku menegur mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak datang padaku. Aku juga mencintaimu, Tuhan. Aku juga mencintai Tuhan, ayah, ibu, kakak, dan teman-temanku. Ya, betul sahabat-sahabatku. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16, aku menjamah, memeluk, dan memberkati anak-anak, sebab mereka yang mempunyai kerajaan surga. Tapi ingat sahabat-sahabatku, untuk mendapatkan cintaku, kebaikanku, berkat dariku, dan masuk surga, kalian harus selalu rajin berdoa dan pergi ke gereja pada hari Minggu. Aku selalu berdoa Bapa kami setiap pagi bersama ibuku. Setiap hari Minggu, aku selalu bersama orang tuaku ke gereja. Kalian mencintai dan baik padaku. Berarti, kalian juga harus meniru pribadiku yang baik, pemaaf, dan penolong. Tuhan menolongku, maka aku juga akan menolong teman-temanku. Karena Tuhan memaafkanku, maka aku juga harus memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Aku selalu mencintai dan menyayangi kalian lewat kebaikan orang-orang di sekitarmu.